untuk tambah produksi sih kita tidak tambah investasi untuk kita punya produksi. Cuman kita utilisasi, kita memang kan kita baru 70%-an. Itu yang kita akan kembangkan sampai 100 gitu. Jadi kita tidak ada ekspansi untuk besar-besaran untuk kapasitas produksi kita. Mencoba untuk mengejot ekspor. Memang ekspor kita boleh bilang 95% itu ke Jepang semua. Iya. Yeah. Jadi memang kita juga akan naikkan itu omset untuk ekspor. Ya, sambil kita tunggu aja dan kita lihat tergantung bagaimana pasar kita bisa menyerapkan di luar negeri. Tapi sih kita terus kembangkan terus ya ekspor kita ya. Dan khususnya memang kita di Jepang ya. Iya. Yeah.